Gak mau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama gue Ridwan Ray. Kali ini lagi berada di rumahnya kawan gue nih, Rafi. Jadi sekian lama udah gak ketemu, ya kan. Kerja juga dirumahin. Sekarang alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi. Lokasinya itu di mana, Fi, rumah lu? Di Sumur Batu. Sumur Batu, Kemayoran. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Kali ini lagi mau main di rumahnya Rafi. Rafi ini kan pecinta kucing nih, ya kan, pecinta kucing. Jadi nanti kita mau sharing-sharing tentang kucingnya Rafi, ya kan, jenisnya apa, terus setiap hari kasih makan apa, dan cara perawatannya yang utama gitu ya. Jadi supaya buat teman-teman yang pecinta kucing boleh dicoba tahu dong tipsnya nanti untuk cara perawatannya kayak gimana. Boleh dipanggil, Pin, kucingnya namanya siapa gitu? Coba deh. Saya ambil ya. Ambil aja, ambil. Jadi kucingnya itu punya Rafi namanya Gangga, guys. Jadi udah kucing dari Persia. Kucing jenis Persia maksudnya, bukan dari Persia. Ya, Gangga. Guys. Oke. Ya, Gangga. Gede banget. Jadi kucingnya lucu, gede, ya kan? Apa-apa. Ini kira-kira usianya berapa, Pi? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Enak. Selain ini ada lagi sebelum sebelumnya gitu punya? Ada kucing. Sama jenisnya kayak gini semua? Sama jenisnya. Sama. Tapi kucing imut mulut terus apa namanya? Cewek ya, tapi ini cowok tapi sebenarnya. Cowok tapi ini cewek. Aneh. Aneh ya? Dia manja gitu. Manja. Oh. Kucing manja gitu. Cowok tapi cowok manja gitu aneh. Enggak. Jenisnya Persia ya? Persia, iya. Mas Persia ya. Iya. Makanannya itu kasih apa sih? Apa beli dari supermarket? Apa lokasi khusus bikin sendiri gitu? Bagaimana? Untuk makanannya sih biasanya gue beli di toko kucing sih ada. Toko kucing ada. Itu semua sih. Jenis kucing. Kucing ada. Gitu. Biasanya gue beli yang 25.000. 25.000 buat 1 bulan? Kadang satu bulan sih. Satu bulan. Kadang 1 bulan lebih. Irit deh, makan ya, enggak. Sejak kapan sih apa namanya lu tertarik sama kucing gitu loh? Kan ada sebagian orang katanya kalau ada kucing risi atau apa gitu, tapi lu mulai tertariknya sejak kapan gitu? Kita tahu aja. Lu sih tertarik sama kucing atau suka sama kucing itu sejak kapan ya, waktu gua SMP mungkin SMP, atau ya? SMP atau SD, SMP kelas 1 lah biasanya. Iya. Jadi tuh gua melihara kucing. Kucing liar, cuma tuh kucing cewek, dia kucing liar. Gue nggak tahu itu tiba-tiba ada di bawah meja gue, bawah meja yang meja dia ternyata di bawah. Jadi awalnya itu ada kucing masuk dalam gitu kan. Terus ada gue lihat, gue lihat itu kucing tuh gitu. Iya. Pas banget hari Jumat itu kejadian. Kucing tuh sama anak-anaknya dia. Jadi kayak numpang lahiran apa gimana gitu. Anak-anak juga masih pada merah di situ. Iya. Ya udah. Mau gak mau kan, wah gila gimana itu, ini bisa disamperin gitu ya, atau gue deketin, dia takut, kan nyakar gitu. Iya. Ya udah, mau gak mau, pelan-pelan aja ikutin, dia banyak keluar baru anaknya, gue ambil tuh anaknya. Gue ambil, emaknya nyariin kan, udah lama-lama jadi, selama waktu dah, udah jadi jinak semuanya. Anak empat anaknya. Dari situ lu mulai tertarik ya? Iya, tertarik. Dan lu juga punya kucing sendiri. Ikan apalagi ini menurut gua sih unik kucingnya ini kan, jenisnya dari Persia kan, jenis Persia kan? Persia ya, kucing namanya Gangga. Namanya Gangga. Jenis kelaminnya laki-laki. Laki-laki. Laki manja tuh ya. Kumisnya juga. Ini banget. Ya. Enggak. Untuk tingkat chemistry-nya nih, chemistry lu sama Gangga itu sejauh mana sih, gua pengen tahu gitu kan? Kayaknya nurut banget sama lo gitu kucing ini. Chemistry-nya tuh sejauh mana gitu? Apa ya? Waktu pertama mungkin cara pendekatan gua kali ya ke si Gangga itu kayak gimana gitu. Iya. Nah, cuman ya pendekatan gua dengan cara gua ada caranya gitu. Gimana ya waktu itu? Awal juga ketemu sama Gangga itu, itu kabur banget ngeliat gua. Baik banget ya awalnya kan. Gua dari atas tuh turun, dia di bawah gitu. Dia kabur ngumpet ke bawah etalase, ke bawah grup.
meja gitu. Suwe dalam hati gue makanya. Wah, ya udahlah, cara gimana ini? Biasanya sih gue ini murni ya, enggak dari apa namanya? Enggak dari YouTube apa enggak dari apa? Enggak, ini gue murni cara gue sendiri. Cara pakai sendiri gitu. Gue itu biasanya kalau dengan kucing emang pelan-pelan aja sih, kita jangan berasa kerusuk nyamperin kucing gitu. Pelan-pelan aja, sampai di push gitu ya. Karena gue kalau manggil kucing gini, dia juga mulut udah mulai nurut. Dengan gue panggil gini dia nyamperin gitu. Kadang emang ya agak susah, beda sih sama yang sebelumnya. Kalau kucing oranye yang sebelumnya tuh lebih nurut dia, gue panggil gini emang udah dapat lah. Tapi ini agak bandel juga sih. Gitu mas. Kucingnya sering dilepas gitu aja dalam rumah apa dia dikandangin atau apa kadang atau bawa masuk aja ke rumah gitu di, apa dibebasin aja? Oh, gue ngambil dari pengalaman sebelumnya ya. Kalau kucing gue yang sebelumnya kan orang kan dilepas gitu, mesti diliarin bebasin gitu. Ya. Karena gue kesian cuy ngeliat kucing dikandangin, terus ya. Itu kayak gimana gitu. Wah, percuma dong gue yang ngeliat kucing sampai dikandangin. Ya udah, gue ini aja nih apa namanya. Dengan cara ini, ya gue balance ini, gue imbangin dengan biar gue kandangin, mesti gue keluarin juga. Jadi kan kadang setiap malam gue masukin dan setiap malam gue taruh luar gitu. Gue taruh luar itu dikandangin maksudnya. Iya, sama setiap pagi dia selalu gue buka biar main ke dalam pagi sampai jam 11 sampai jam 10 dia itu. Main dalam rumah cuman udahlah paling pakai sedotan atau pakai bola pingpong ada tuh. Jadi lempar lemparan. Jadi main sendiri gitu dalamnya. Iya. Kadang-kadang tidur suka bareng gak sih bareng kucing gitu, apa inisiatif aja kucingnya tiduran samping lu apa lu ajakin sengaja ke kamar gitu? Inisiatif. Aneh, gak ngerti gue. Iya ya, itu kadang itu misteri itu. Kenapa dia tidur nyamperin? Nah untuk biaya nih gue juga pengen tahu nih, karena gue mulai tertarik sama kucing, pengen banget gitu biaya kucing nih. Karena kan gue pengen cari ilmu nih dari lo kan lebih tahu tentang kucing. Untuk perawatannya sih, untuk biaya kesehariannya, entah itu mandiinnya, entah itu harus dikasih makan yang khusus atau apa gitu, kira-kira koceknya berapa sih? Koceknya itu nggak mahal juga sih. Iya, orang sabun dia itu kan gue belinya yang 40.000 atau 50.000 itu kan maksudnya nggak terlalu murah banget lah ya. Iya, standar lah gitu. Standar lah ya kan. Beli di apa, di supermarket apa emang jualan di warung-warung ada pet shop? Iya, adanya di pet shop, toko khusus toko kucing gitu ya, hewan gitu. Hewan emang gue liatin sih kucing lu emang bagus bro, jadi menarik aja gitu kan jenis-jenis kucing seperti itu ya. Gue juga baru apa ngelihat gitu. Oke, segitu dari perbincangan gue sama Rapi ya. Udah bersilaturahmi lagi ke rumahnya Rapi. Kebetulan Rapi ini pecinta kucing. Tadi udah belajar ya Pi ya. Jadi semoga bermanfaat video ini buat kalian yang pecinta kucing. Dan jangan sampai menyakitin kucing. Gue sih saran sih seperti itu ya bro. Jadi banyak di luar sana itu emang ada yang gak suka kucing, ada yang pecinta kucing juga, tapi setidaknya sesama makhluk itu jangan saling menyakiti seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.